Hari ini aku mau menetuskan telurku. Telurku di sini sudah sangat banyak sekali. Wah, ini kesempatanku untuk bertelur. Mumpung ada tempat yang banyak toiletnya. Pasti akan beranak pinak anakku. Segibidi toilet paling kuat di bumi Sakura. Lihat ini, di bawah sini banyak sekali toiletnya. Wah, ada yang besar lagi. Wah, ini sangat bagus sekali untuk aku bertelur. Wah, sepertinya di sini sepi sekali. Mio, Mio, kita hari ini main lagi, Mio. Kemana kita? Kita mau main ke tempat bus tayo, Mio. Hah, masa bus tayo sih kita? Bukan, Mio. Tapi di sini katanya ada bus. Besar sekali, Mio. Entah bus apa ya, Mio. Aku tidak tahu namanya, Mio. Kalau begitu, kita langsung datangi aja busnya, yuk. Iya, Kak Ita. Deket apa, Kak Ita? Iya, deket kok, Mio. Belok kiri sini. Nanti langsung ketemu busnya. Dan katanya mewah, Mio. Lantai dua lagi. Bus lantai dua. Wah, itu, Mio. Lihat itu, Mio. Wah, busnya besar sekali, kan, Mio? Iya, Kak Ita. Ayo kita turun. Wah, ada tulisan ayo pakai masker. Wih, keren sekali, Mio. Tapi Mio, kita jemput Baby Selin dulu yuk. Katanya dia mau main kita sama juga. Oh iya Kak Ita, ayo kita datangi Baby Selin. Baby Selin, Baby Selin. Wah, lihat itu Mio, Baby Selin lagi depan rumahnya. Mungkin dia lagi nunggu kita Mio. Oh iya Kak Ita, betul sekali Kak Ita. Wah, Baby Selin kira-kira mau gak ya? Pasti mau lah Mio, kan dia sudah janji dari tadi malam. Oh iya Kak Ita, Baby Selin. Iya Yuta. Ada apa Yuta? Katanya kamu mau main sekarang. Oh iya Yuta, ayo Baby Chayin ikut. Ya udah kalau begitu kita langsung berangkat Baby Chayin. Iya Yuta, iya Yuta. Kita mau main apa Yuta? Kita mau lihat bus itu Baby Chayin. Lihat itu, busnya besar sekali kan Baby Chayin? Itu busnya lantai dua loh Baby Chayin. Yang bener Yuta. Iya Baby Chayin, lihat dah, ayo kita masuk ke dalam. Pasti bagus sekali dalamnya. Gitu ya Yuta, iya Yuta. Wah lihat ini Baby Selin. Wah di sini ruang kendalinya bagus sekali. Wah di kanan dua, di kiri dua. Wah kursinya mewah sekali, karpetnya mahal ini pasti Baby Selin. Widuh, ada toiletnya juga di dalam. Ih ngeri, takut ada segibidi toilet di sini. Aku keluar saja. Mana ada Baby Selin? Baby Selin kamu jatuh dari atas ya? Iya Yuta, aku dari atas barusan, bagus sekali di atas. Wah iya Baby Selin, wah ada AC-nya ini. Wih keren sekali. Pasti di sini dingin sekali. Ihi, asik asik asik. Aku coba ke depan dulu Mio. Iya Kak Yuta, iya Kak Yuta. Wah Mio, di sini juga ada AC-nya Mio. Wah duduknya di sini bisa melihat luas ke depan. Wah asik sekali ini. Wih, wih, keren. Iya Kak Ita, benar sekali. Mio tunggu di bawah aja Kak Ita. Mio, Mio, kamu mau naik ke atas apa? Tidak Kak Ita, aku tidak kuat bawa sih. Oh gitu ya, kamu mabuk ya Mio? Iya Kak Ita. Kalau Baby Selin gimana, tidak kan? Tidak, Ita, aku Baby Selin, aku kuat kok. Iya. Aku mau main di setirnya di sini. Wah, setirnya di sini pakai semangka. Lihat ini, tombol-tombolnya semuanya pakai ikan lobster makanan. Waduh, keren sekali bis ini. Wah, bikin aku jadi lapar nih. Mana Mio sama Baby Selin dah? Ada apa, Yuta? Mana Baby Selin? Mio? Kita makan aja yuk, aku lapar nih. Tadi lihat lobster di bis itu. Iya, kalau begitu kita langsung berangkat aja ke Yuta. Iya, betul, betul, Yuta. Ya udah Baby Selin, ayo kita langsung cari tempat KFC terdekat di sini. Katanya lagi ada pembangunan atau toko KFC baru. Aduh. Wah, orang ini hampir saja ketabrak. Wah, kenapa dia tidak melihat kalau ada mobil ya? Wah, memang kalau orang-orang di sini suka begitu. Untung aku sabar, Mio. Iya, Kak Ita. Ini lagi ibu-ibu. Aduh, dia tidak minggir padahal kita pakai mobil ya, Mio. Nanti kita yang disalahkan sama polisi. Iya, Kak Ita, benar. Ya, kalau begitu kita langsung aja ke KFC Kak Ita. Iya Mio, KFC-nya belok kanan sini sepertinya. Wah itu udah kelihatan. Wah benar sekali, ini adalah tempat warung KFC. Wah sepertinya kita akan makan ayam yang sangat enak, lezat sekali. Nyam 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 nyam.
Ayo kita ke dalam. Langsung masuk ke dalam yuk. Ayo kita langsung pesan makanan. Ayam crispy, ayam geprek yang kamu suka, ayam upin ipin. Babysen, kamu mau kan? Iya Yuta, aku sangat mau sekali. Kesukaanku memang makan ayam. Ayam Babysen, kalau begitu kita langsung masuk ke dalam saja, Mio. Iya Kaita, iya Kaita. Ayo kita ke dalam. Mumpung di sini masih tidak ada orang, jadi kita bisa makan sepuasnya, Kaita. Betul sekali kamu, Mio. Ya udah kalau begitu kita ke dalam saja, Mio. Iya. Wah benar, masih lagi sepi nih. Ayo kita pesan ke mbak-mbaknya di sini yuk. Mbak, aku pesan kepci sama ayam crispy-nya ya. Ditunggu ya, Noan. Aku buatin dulu. Oke, Mbak. Sepertinya di sini sangat enak sekali, Mio. Lihat harum ayamnya sangat kerasa sekali, bukan? Mantap. Mio. Sepertinya ini sudah siap semuanya. Ayo kita makan yuk. Iya Kaita, Bibisenin benar. Iya Mio, ayo kita makan. Ini sepertinya enak sekali. Ayamnya besar-besar sekali nih. Wah, enak sekali. Ayamnya bisa berbentuk seperti ini ya. Dibuat untuk kue, keren sekali ayamnya. Aku suka sekali. Iya Mio, di sini kan KFC terkenal di Kota Sakura. Nyam. Mio, kita kan sudah makan ini. Ayo kita pulang dulu yuk. Kita mau kemana Kaita? Iya, mau kemana Yuta? Kita main dulu lagi. Kita jemput Atamatom yuk ke tempatnya. Sepertinya Atamatom ada di rumah sana. Kita jemput aja yuk. Iya Kaita. Teman-teman, ayo ikut kami ya teman-teman. Kemana Yuta? Kita mau main ke sekolah Sakura. Katanya ada Bisinar Jaya di sana lagi parkir. Wah pasti keren sekali. Aku mau telolet dong di sana. Ya udah ayo ke sana yuk. Ayo siapa tahu nanti ada teloletnya di sana. Iya Kaita. Benar sekali. Kalau begitu kita ke sana saja. Iya. Ayo kita langsung ke sana. Ayo Mio, naik semua di sini. Mobilku pasti cukup kok. Iya. Kita nanti kalau ketemu langsung minta telolet ya ke bis itu ya. Iya benar. Pasti seru sekali kalau naik bis itu. Aduh, mobilku nabrak ini, Mio. Iya, Kaita. Untung mobilmu tidak kenapa-kenapa. Mobilmu kan kuat, Kaita. Kita sudah sampai, Mio. Ayo kita turun. Wah, lihat tuh. Bersinar jayanya bagus sekali. Telolet. Wah, businya lucu sekali ya. Andai kita bisa nyetir bus ini. Iya Kaita, tapi supirnya mana ya? Sepertinya tidak ada supirnya di sini. Sepertinya masih ada di dalam kelas. Iya Mio, mungkin dia masih nemani orang yang sekolah di sini. Wah lihat ini, busnya tinggi sekali dan panjang ya. Wah, ayo kita coba masuk ke dalam. Sepertinya di dalam banyak sekali ruangan yang kita harus lihat. Wah, lihat ini Mio. Lihat ini Mio. Wah kursinya ada. Ada karpetnya Mio. Wih keren sekali. Banyak lagi ke belakang. Tapi ini tidak lantai 2 Mio. Iya Kaita. Gak apa-apa yang penting bisnya bagus Kaita. Iya ini bagus sekali. Wah keren. Kapan ya kita bisa naik bis kayak gitu ya Mio? Kan sudah naik barusan Kaita.
Iya sih, tapi cuma bentar, Mio. Ya ada apa-apa, Kak Ita? Ya udah, kita pulang aja, Kak Ita. Loh, gue sudah mau pulang, Mio. Kita kan masih mau main lagi. Main kemana, Kak Ita? Kita ke taman aja, yuk. Ya, cari angin di sana. Kita main perosotan. Oh iya, Kak Ita. Pak Gaisa tuh. Wah, itu bukannya Pak Kepala Sekolah, ya? Wah, iya. Dia memang cuek orangnya. Ya. Kalau begitu, kita langsung ke taman, ya. Iya, Kak Ita. Hah? Itu apa itu, Mio? Lihat, Mio. Kok ada toilet besar sekali? Iya, Kak Ita, benar. Jangan-jangan itu adalah tempatnya si Gibini toilet. Atau dia sedang bertelur di sana. Iya, benar, Yuta. Kita harus menjauhi tempat ini. Karena ini berbahaya sekali. Hah? Benar kamu, Atom-Atom? Ya udah, kalau begitu kita lari saja dari sini. Ini berbahaya. Iya, Kak Ita, benar-benar. Wah, aku adalah si Gibini toilet. Aku sekarang mau ngecek telurku di taman. Apakah telurku sudah menetas? Tapi kenapa di bawah sana ada orang ya? Wah, dia mau mencoba mengganggu telurku di toilet itu. Wah, kalau begitu aku musnahkan saja mereka biar mereka tidak mengganggu telurku. Wah, mereka ini ada-ada saja. Asalkan ini. Tolong. Yuta, gimana ini? Ayo kita kabur saja, Sekibur Tela sedang menyerang kita. Tom, ayo kabur. Oh, kamu tidak bisa kabur dariku. Kamu akan terus ada di sini. Dan kalian akan menjadi telur sebegini di telurku juga.